Buron selama 20 hari, pelaku penculikan 8 anak di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku nekat menculik anak-anak lantaran ingin mengambil telepon genggam korban. Polisi berhasil menangkap pelaku penculikan 8 orang anak yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang buron selama 20 hari ini adalah tunawisma dan ditangkap di sebuah taman di sekitar stasiun Senen, Jakarta. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku mengaku nekat menculik anak-anak tersebut lantaran ingin menguasai harta benda berupa telepon genggam milik korban. Kamu gembel? Iya. Kalau dari Senin ke ini? Itu anak-anaknya? Apa yang doang? Itu ngincer handphonenya doang? Iya. Yang diambil berapa handphone? 3. 3 handphone? Semuanya sudah dijual? 3. Kemana? Sama Sandi, Mas Sandi 2, Mas Pir Lampung 1. Korban ada dicolek-colek? Hah? Korban ada dicolek-colek? Udah. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan pelecehan terhadap 2 korban anak perempuan. Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Depok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Depok, Jawa Barat, Igu Rizky, iNews melaporkan.